Kaca IGU atau Insulated Glass Unit. Sering kita dengar dengan istilah kaca double glass adalah jenis kaca yang terdiri dari dua atau lebih kaca yang memiliki rongga. Rongga ini diisi dengan gas argon untuk meningkatkan efisiensi pada kaca. Gas argon bertujuan untuk menekan udara keluar dari kaca agar tidak terjadi lembab atau lumut di kemudian hari. Kaca ini membantu mengurangi penerusan panas antara interior dan eksterior bangunan, sehingga meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi kebocoran udara juga memblok panas matahari yang masuk. IGU umumnya digunakan dalam jendela dan pintu untuk mengurangi suhu panas matahari, sehingga suhu ruangan tetap stabil, mengurangi kinerja alat pendingin ruangan, dan sebagai tambahan meredam suara dari luar. Ini membuatnya menjadi pilihan populer dalam konstruksi bangunan yang memprioritaskan efisiensi energi dan kenyamanan. Lalu, bagaimana mengecek apakah dalam kaca double glass sudah diisi gas argonnya? Secara kasat mata, gas tidak terlihat, apalagi ketika kaca sudah disilen atau dilem. Jadi, untuk mengecek gas argon digunakan alat yang bernama Sparklight Handheld. Sparklight Handheld yang digunakan ESA Glass diproduksi dari negara Finlandia. Alat ini berfungsi untuk mengukur persentase gas argon, ada atau tidak gas argon tersebut dalam kaca. Kenapa standar disebut insulated glass, yaitu adanya gas argon? Alasannya akan mempengaruhi kualitas kaca, karena gas argon mampu membuat kaca tidak berembun di dalamnya dan mampu mengurangi tingkat suara yang bising dari luar ke dalam. Perlu diingat, gas argon adalah gas mulia yang stabil dan sangat tahan untuk tidak terikat dengan unsur lain. Selain digunakan pada bangunan, kaca IGU ini juga sering kita temui pada chiller atau lemari pendingin di supermarket loh. Sudah jelas terbukti bahwa kaca IGU ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ayo dapatkan kaca IGU langsung dari pabrik ESA Glass. ESA Sentosa Abadi Indonesia, your trusted solution for safety glass.